Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Tangerang Selatan beserta jajaran, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, jamaah fardu subuh, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa bangunan yang pertama yang ada di atas muka bumi ini? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, bangunan yang pertama adalah masjid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin, bangunan yang pertama, wudi'a linnas, yang dibangunkan untuk manusia di atas muka bumi, lalladzi bi Bakkata, yang ada di kota Bakkah, nama lainnya Makkah, nama lainnya Ummul Qura, itulah dia Ka'bah, dikelilingi Al-Masjidul Haram, yang disebutkan dalam ayat lain, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Lalu kemudian sahabat bertanya lagi, setelah itu bangunan yang kedua, bangunan apa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, bangunan yang kedua adalah juga masjid. Itulah dia kelanjutan ayatnya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lalu sahabat bertanya, kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Maka Nabi menjawab, arba'una sanah, 40 tahun. Bangunan yang pertama masjid, bangun yang kedua juga adalah masjid. Dan ketika Nabi menempati suatu daerah, yang pertama dia bangun, sampai pada hari Senin yang pertama dibangun di Quba, itu juga adalah masjid. Itulah dia Masjid Quba. Panjang umur, sehat badan, insya Allah kita sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke Masjid Quba, insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Jadi perjalanannya itu dari masjid ke masjid. Alhamdulillah subuh ini kita berada di tempat yang paling dimuliakan Allah, juga adalah masjid. Namanya Masjid Al-Muhajirin. Muhajirin artinya orang-orang yang pindah. Enggak tahu pindah dari mana. Pokoknya mereka pindah dari tempat yang tidak baik kepada tempat yang lebih baik, insyaallah. Tanah dari Jawa, insyaallah. Tanah yang ada di rumah kita itu tanah juga namanya. Yang ada di lapangan sepak bola, tanah juga. Ini yang ada di bawah, ini tanah juga. Tapi apa bedanya? Tanah ini lebih mulia. Buktinya, kalau kita sholat di rumah kita, terhitung satu rakaat. Tapi kalau sholat di tanah ini, 27 rakaat. Jadi kalau ngitungnya jangan cuma satu sholat 27. Siapa yang istiqomah sholat di Masjid Al-Muhajirin selama 1 tahun, maka umurnya bertambah 27 tahun. Ngitungnya begitu. Istiqomah 1 tahun istiqomah, dari 17 Agustus 2023 sampai 17 Agustus 2024. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya istiqomah bulan Agustus aja. Ini juga cara dakwah, mau memberitahu masyarakat dari Sabang sampai Papua, begini jamaah Masjid Al-Muhajirin menyambut, memuliakan,
mensyukuri nikmat kemerdekaan 17 Agustus. Orang lain bingung bagaimana mau merayakan 17 Agustus. Pasang layar tancap, hujan. Adakan lagu dangdut. Padahal ini kan mensyukuri para pejuang yang mati syahid. Masa orang mati syahid cara mengenang jasanya dengan lagu dangdut? Ustadznya terlalu serius. Masa kita gak boleh bahagia? Orang beriman itu bahagianya dengan amal soleh. Mudah-mudahan tahun depan bangsa Indonesia memperingati Dirgahayu HUT RI yang ke-79 jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Banyak yang menyesal, kami gak tahu cara mensyukurinya begini. Ternyata cara mensyukurinya dengan sholat subuh berjamaah. Setelah itu kemudian tausiah, hadir tokoh masyarakat, memimpin alim ulama. Kami sudah terlanjur nyewa keyboard tunggal, Pak Ustaz. Kalau dibatalkan ini mubazir. Gak bisa Pak Ustaz. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Yang mubazir saudara setan. Maka tahun depan dia sudah tahu caranya. Cara mensyukurinya berkumpul bersama-sama di masjid. Membacakan Al-Fatihah untuk para syuhada yang sudah habis hartanya, darahnya, tumpah, nyawanya melayang. Untuk mereka semua kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan mereka insyaallah. Masjidnya ini dibangun dengan dana 6, sekian miliar. Jadi masjidnya 6,7 miliar. Hitung-hitung ya 7 miliar lah. Mudah cara mengingatnya. Tawaf 7 putaran, sa'i bolak-balik 7, hari ada 7, biayanya juga 7 miliar. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, itu masjid Al-Muhajirin berapa itu? Waduh gak ingat kemarin berapa, 7 miliar. Masjidnya luar biasa. Beberapa menit sekali warna lampunya ganti. Kaca. Maka jamaah banyak terkadang perlu dibuatkan layar di luar. Karena mereka merasa sedang berada di kamar tertutup. Tapi di masjid Al-Muhajirin bisa ngelihat kita. Dan kami melihat dari dalam keluar ini seperti ceramah dalam akuarium ini. Luar biasa. Kaligrafinya juga cantik, Asmaul Husna. Di pintu-pintu tertulis Allah Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada lagi wujudnya dalam bentuk darah, daging, kulit, kuku, tulang. Ketika itu Nabi Adam alaihi salam sudah ada. Karena Nabi urutannya adalah Adam, Idris, Nuh sampai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam kata Allah Ta'ala, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, pohon khuldi, fatakuna minadh-dhalimin, nanti kamu akan jadi orang zalim. Fa'azallahu asyaitan, syaitan menggodanya, lalu kemudian makan buah khuldi, lalu kemudian beliau merasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang paling tua yang selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu kemudian apa kata Nabi Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan menyebut nama Muhammad ampunkanlah dosa aku. Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah mau beritahu kepada siapa yang tidak tahu. Nama siapa yang kamu sebut tadi, Adam? Muhammad. Kamu tahu siapa dia? Tidak. Dari mana kamu tahu nama itu? Lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah. Summa nafakhta fi ruhi, lalu kau tiupkan ruh. Ketika ruh itu bertiup, lalu kemudian rafa'tu ra'si, aku angkat kepala. Dan ketika kepalaku aku angkat,
saya melihat ada tulisan di tiang arsy. Tulisan itu adalah Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku yakin namanya bersanding dengan namamu menunjukkan dia pasti amat sangat mulia di sisimu. Maka aku sebut namanya supaya engkau ampunkan dosa-dosaku. Maka ampunkanlah dosaku berkat kemuliaan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tahu nanti ada anaknya nanya, "Mama, ini nama siapa ini yang ditulis di samping nama Allah ini?" "Ini nama Muhammad." "Oh, enggak boleh. Karena ustaz kata guru kami di sekolah, enggak boleh menuliskan nama Nabi Muhammad di samping nama Allah. Jangan tulis nama Nabi Muhammad di samping nama Allah. Itu seakan-akan menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad." Nanti anaknya komplain, orang tuanya enggak bisa jawab. Itu sudah dijelaskan Ustaz Somad kemarin subuh. Apa penjelasannya? Pokoknya sudah jelas. Jangan tanya-tanya lagi. Banyak tanya Bani Israel masuk neraka. Hadisnya di mana Pak Ustaz? Dituliskan secara lengkap oleh Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib Antusahah. Karena saking banyaknya orang yang komplain dengan adanya tulisan Allah Muhammad disejajarkan, maka masjid ini mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap melihat tulisan ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tulisannya mana Pak Ustaz? Saya ngelihat, bapak-bapak mesti ngelihat ke belakang semua. Karena tulisannya di pintu-pintu semua. Ketika mau masuk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika mau pulang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cinta ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia menjaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan itu bernama masjid. Nabi tidak meninggalkan istana yang terbuat dari emas. Nabi tidak meninggalkan kursi yang terbuat dari perak. Yang ditinggalkannya adalah masjid. Maka kalau cinta kepada Nabi, makmurkanlah masjid. Ini Masjid Al-Muhajirin, jamaahnya tidak perlu saya kasih motivasi lagi sholat berjamaah. Ini udah penuh, gak ada tempat, sampai tangga-tangga pun penuh semua. Gimana ibu ini sholat subuh di tangga tadi? Mudah-mudahan beginilah hendaknya sampai hari kiamat insya Allah. Masjid tidak mungkin makin kosong. Makin lama masjid makin ramai. Kenapa? Maka jumlah anak manusia di dunia ini makin sunyi atau makin ramai? Makin ramai. Inni mukasirum bikumul umam. Nanti aku adalah nabi yang paling bangga ketika berkumpul di padang mahsyar. Semua umat kumpul. Nabi Musa kumpul. Nabi Ibrahim kumpul. Tapi nabi yang paling banyak umatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak, silakan punya banyak anak keturunan. Kata Nabi, tazawwajul walud al-wadud. Nikahilah perempuan yang subur, yang penyayang dan banyak anaknya. Nah, maka yang muda-muda silakan tambah lagi sebanyak-banyak. Setuju bapak-bapak? Setuju. Tanya dulu istrinya. Anak Indonesia masih kurang untuk memenuhi tanah Indonesia yang kosong. Ini saya kalau pulang naik pesawat melihat ke bawah, masih banyak hijau, masih belum banyak lagi umat manusia. Dulu katanya bangsa Indonesia ini rakyatnya sudah banyak, betul. Kita pun juga ngangguk kepala. Oh iya, orang Indonesia sudah terlalu banyak. Ternyata sekarang India 1 miliar. Tiongkok 1,4 miliar. Kita belum ada apa-apanya. Maka kalau mau umat ini kuat, umat ini hebat, jumlahnya mesti banyak. Sekarang malah ada ketakutan. Tanah kita luas, jumlah orangnya kurang, dikhawatirkan orang-orang dari atas akan turun ke bawah. Tapi insya Allah, kalau ditanamkan sholat berjamaah, ngaji di masjid, imannya kuat, maka kita tidak perlu takut. Ala inna awliya Allah, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, wali-wali Allah, la khaufun alaihim walakum yahzanun. Dia tidak takut, takutnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid-masjid yang lain kadang masih terbengkalai, berdoa melihat ke atas meleleh air mata. Kenapa plafon belum dipasang? Tapi ketika kita sholat di Masjid Al-Muhajirin, memandang ke atas langsung terlihat awan lengkap dengan langit yang membiru. Itu mengapa sholat gak boleh ngelihat ke atas masjid tempat sujud. Karena kalau ngelihat ke atas, wow, amazing. Biasa di masjidnya. Kaligrafinya cantik dan indah, keramiknya, karpetnya, Masya Allah. Terkadang saya kalau sholat di masjid, dibisik sama panitia. Mohon Pak Ustadz penggalangan dana, masjid masih ngutang. Masjid kita 6,7 miliar, gak tahu saya udah lunas atau belum. Sudah selesai semua. Tapi bukan berarti kita berhenti berinfak, berwakaf, bersedekah. Masjid ini harus terus dimakmurkan. Tinggal lagi mengisinya dengan sholat berjamaah. Apalagi masyarakatnya padat keliling kanan kiri, maka sholat berjamaah. Ajak anak-anaknya sholat berjamaah. Anak-anak tidak bisa hanya sekedar disuruh. Pergi ke masjid, pergi ke masjid. Anaknya nanya, papa enggak ke masjid? Papa udah dewasa. Enggak bisa begitu. Loh, kalau kami ke masjid yang perempuan ini bagaimana Pak Ustaz? Katanya perempuan bagusnya sholat di rumah. Katanya perempuan bagusnya sholat di kamar. Katanya perempuan bagus di sholat tempat yang sempit, yang gak ada orang. Perempuan lebih bagus sholat di pekarangan. Lebih bagus lagi di dalam rumah. Lebih bagus lagi di dalam kamar. Itu hadisnya ketika terjadi fitnah. Di Palestina, itu perempuan tidak boleh sholat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Masjid Al-Muhajirin, ada Israel di luar. Mana ada? Ini negeri yang aman. Kita doakan Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, aman sampai hari kiamat. Jangan khawatir. Lalu yang perempuan sholatnya di mana? Nanti khawatir campur aduk dengan laki-laki. Masjid Al-Muhajirin, yang bawah laki-laki semua. Perempuan di mana? Dimuliakan di atas. Masya Allah, tabarakallah. Maka dari tadi saya enggak berani ngelihat ke atas. Ibu semua di atas. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Anaknya bawa perempuan ke masjid. Tentu dengan menjaga adab-adab. Jadi saya dikirim WhatsApp sama kakak kelas saya, Ustadz juga. Kata dia, pantesan mat perempuan itu dilarang ke masjid. Kenapa? Saya bilang, tadi saya ke masjid, terus masjid itu pakai tirai, hampir saya pingsan. Kenapa? Waktu saya masuk orang belum ada, saya sendiri. Tiba-tiba saya dengar suara dari balik tirai. Gara-gara perempuan cekikikan di masjid. Gara-gara perempuan memakai parfum yang terlalu berlebih-lebihan. Sampai imam kehilangan ayat. Tercium baunya ke depan. Maka menimbulkan fitnah. Ke masjid rambut terurai pakai celana sempit, banyak yang masuk paren melihat itu. Maka ke masjid tetap menjaga adab-adab, menutup aurat. Suami membawa istri, aslinya suami yang mendidik istrinya bagaimana cara sholat, bagaimana hukum halal haram, makruh mubah, sunat sunat muakkad. Tapi karena suaminya tidak mengerti agama, alhamdulillah dibawa ke masjid ngaji, ngaji, ngaji. Ini ngaji sekarang orang udah gak ke masjid lagi. Ngajinya kemana? Online. Sholatnya mana? Online juga. Nanti masuk surga, surganya? Baru tahu. Gak boleh kami ngaji di YouTube Pak Ustadz. Selama ini kami kenal Ustadz Somad melalui YouTube. Ngaji di YouTube boleh. Tapi jangan sampai tinggalkan ngaji yang ketemu dengan para alim ulama. Nggak bisa tergantikan oleh layar monitor handphone. Datang ke masjid, dengarkan pengajian, khusus pengajian subuh. Kenapa? Karena pengajian subuh, aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Subuh dipersaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang jaga tadi malam, malaikat yang jaga siang ini, ketemunya pada sholat subuh.
Makanya kalau bersesuaian amin kita dengan amin malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini banyak sekarang orang enggak mau bilang amin. Jadi diam aja. Waladdallin. Amin. Bapak kok enggak bilang amin? Udah terwakili jamaah yang lain, Pak Ustaz. Enggak bisa begitu. Kita ucapkan amin karena kita ingin supaya sejajar, setentang, serentak, sama amin kita dengan para malaikat. Itu terjadi pada sholat subuh. Sholat subuh luar biasa. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat qobliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi siapa orang yang paling kaya sekarang? Bill Gates. Ada yang lebih kaya daripada Bill Gates? Siapa? Orang yang sholat subuh berjamaah. Siapa yang paling miskin di dunia? Yang paling miskin bukan fakir miskin yang mencari barang-barang bekas di pinggir jalan. Yang paling miskin adalah yang sampai sekarang sudah jam 6 dia masih juga tidur. Manama siapa yang tidur? Walam yusalli, sampai tidak sholat subuh. Balas syaitanu fi udhuni, setan kencing di telinganya. Allah masih sayang. Kalau Allah tidak sayang, tertulis di situ toilet setan. Toilet manusia aja bau setan, apalagi toilet setan. Maka dibangunkan anak ini, bangun, bangun. Ini hari apa? Hari Ahad, hari libur, tanggal merah. Bapaknya sudah membangunkan anaknya. Bangun, 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 bangun. Salat subuh, ayo ke masjid Al-Muhajirin. Datang ibunya, Pak, ini kan hari libur. Ini tanggal merah, ya kita kasihlah anak kita libur. Ibu sama bapak mesti satu visi misi yang sama. Gak bisa berbeda dalam mendidik anak, terutama membiasakan sholat ke masjid. Alhamdulillah, subuh ini banyak anak-anak ke masjid. Oh, gak ada. Orang tua semua. Ada. Anak-anak sengaja gak dikasih dekat dengan ustaz. Itu ada anak kecil, ada. Anak-anak, Pak Ustadz saya mau bawa anak, tapi katanya anak-anak gak boleh ke masjid, Pak Ustadz. Anak-anak dibawa ke masjid. Yang gak boleh dibawa ke masjid itu anak yang belum mumayyiz. Anak itu levelnya yang pertama sobi. Sobi anak kecil belum mumayyiz. Di atas sobi, mumayyiz. Mumayyiz yang sudah bisa membedakan baik, buruk, makanan, kotoran. Kalau dia dilarang, dia bisa diam. Bagaimana cara membedakannya, Pak Ustadz? Kalau anak itu dikasih kode diam, dia diam. Shhh. Itu udah bisa dibawa. Tapi kalau anak kecil kita gini kan, dia gini kan kita juga. Nah, itu gak bisa. Itu gak bisa. Nah, jadi kalau kita sholat, sebelum kita takbiratul ihram, kita pandang ke belakang, kita kasih tahu sama dia. Shhh. Dia pun diam, itu bisa. Karena kalau anak yang belum bisa ini, begitu kita lepas, dia lari. Beda sama di Masjidil Haram. Masjidil Haram saya lihat beberapa orang di sana anak diikat pakai tali. Pakai tali, anaknya mau lari, lari. Anak kecil jangan diletakkan di sop dewasa. Karena kalau anak kecil di sop dewasa, ini memutus sop. Kata ustaz penceramah. Yang satu mengatakan, saya lihat kemarin di Makkah, di Madinah, anak kecil tetap bisa. Maka ini anak saya, apa urusan kamu? Akhirnya kelahi. Sejak kelahi enggak ke masjid lagi. Ini mesti kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Anak kecil ini pada hakikatnya boleh dibawa bersama sop orang dewasa. Lalu kenapa ulama mengatakan anak kecil bisa memutus sop? Dua sebab. Yang pertama, wuduknya kadang tidak sempurna. Makanya anak kita, kita ajarkan wuduk. Saya tidak bertanya dengan bapak. Kita sedang bertanya dengan diri kita sendiri. Kapan kita terakhir mengajar wudu anak kita? Nah, airnya mesti basah semua. Tangannya sampai siku. Kepalanya diusap bukan disiram. Ujung jari masuk ke lubang telinga. Ibu jari pada daun telinga. Kakinya mesti masuk kelingking ke celah-celah kaki supaya airnya masuk ke dalam. Tumitnya digosok jangan sampai.
Jangan sampai anak kita ngidupkan air keran, dia tendang-tendang aja itu air. Kapan terakhir kita mengajar? Atau tidak pernah sama sekali? Gak usah dijawab. Karena kawan nanti tahu, aku perasaan gak pernah, aku juga. Kalau wudunya udah sempurna, apakah dia udah boleh di samping kita? Belum. Kenapa? Ternyata di ujung senapan AK-16 masih belum dipotong. Anak Ustaz Somad, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, dipotong umur 8 hari. 8 hari dia lahir, habis itu datang Ustaz yang selalu, Ustaz Somad kan selalu dibawa sunatron. Hitanlah anak Anda melalui sunatron. Pagi hitan, sore bisa akad nikah. Langsung pakai celana. Nah, jadi mereka, Ustaz, Ustaz kan selalu ngajak orang hitan sunatron. Iya, ini anak Ustaz kami hitan. Saya nyari jadwal. Ah ya ini, hari ini nanti, hari ini. Ustaz ada di rumah? Enggak, saya lagi pergi. Loh, masa kami hitan anak Ustaz pas enggak di rumah? Soalnya kalau saya ada, saya enggak berani ngeliat anak saya hitan. Jadi pas saya pergi, dia hitan. Nah, begitu pulang, udah selesai urusan. Apa maknanya? Anak bagus di hitan. Ternyata dokter pakar medis mengatakan, bagus di hitan kecil. Karena ternyata di balik kulit itu ada kotoran, ada najis. Itulah kenapa dia dilarang di sop orang dewasa. Kata Syekh Atiyah Sokar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Salah satu sebabnya, karena dia membawa najis. Itu maka hati-hati kalau menggendong anak yang belum hitan atau anak sholat. Nabi sholat bawa cucunya. Kenapa kita enggak? Cucu Nabi enggak pakai pempers. Cucu kamu pakai pempers, dia kencing. Di dalam pempersnya ada najis. Kamu bawa sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Najis. Kecuali dia tidak pakai pempers. Kalau dia kencing terasa basah. Itu pun kalau sholat sunat di rumah. Tapi kalau sholat di masjid, maka untuk keluar dari khilaf ini, kan kita gak tahu anak siapa yang wudunya benar, enggak. Kita juga gak tahu. Gak mungkin kita angkat satu security di pintu untuk meriksa. Oh ini udah disunat di sini. Ini belum, ini belum. Gak bisa. Nah itulah kenapa anak-anak dibuat satu sop di belakang. Tapi anak-anak ini kalau dibuat satu sop di belakang, ribut Ustaz. Nanti mereka, jangankan anak-anak. Yang udah besar, yang udah dewasa pun kalau udah ketemu, balik jadi anak-anak. Mudah aja. Saya pernah sholat di Masjid Agung, ulang acara tausiah, saya lihat di belakang bulan suci Ramadan, anak-anak di belakang, diam, gak ada yang ribut. Ini kenapa anak-anak ini, gak ada yang lari, gak ada yang menjerit, tenang semua. Ternyata ada satu orang bawa rotan di belakang. Oh saya tanya, kamu mau pukul anak? Enggak Pak Ustaz, nakut-nakuti aja Pak Ustaz. Gak bisa Pak Ustaz, bapaknya galak. Ini kita jaga kebersamaan ini. Karena kalau tidak kita jaga, anaknya ribut, anaknya lari. Bapaknya kebetulan kena kumat darah tinggi. Gak sabar mau salam. Gak ada pakai salam kiri, salam kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak setan. Nah, akhirnya tersinggung kelahi. Rusak. Masjid kosong, orang gak datang lagi. Kebersamaan ini kita jaga pada perkara yang remeh-temeh sepele. Tapi anak jangan sampai dilarang ke masjid. Saya dikirimi video, ada gambar orang habis selesai sholat, salam, dia tendang anak di belakang itu sampai mental ke belakang. Bapak ibu sudah dapat videonya? Nanti saya kirim. Kalau anak-anak kecil sudah tidak sholat lagi di masjid, apa yang terjadi dengan masjid kita 20-30 tahun akan datang? Apakah Masjid Al-Muhajirin ini tahun 2053 masih ada orangnya? Saya yakin percaya masih ada. Tahun 2023 saya datang kemari. 2053 yang mengundang saya nanti. Nah itulah anak-anak kecil yang ada di belakang itu dekat Bapak. Mereka yang akan nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad yang dulu datang ke Masjid Al-Muhajirin tahun 2023 Agustus. Betul. Kami mau buat lagi sebagaimana ayah kami dulu membuat mensyukuri nikmat Agustus. Kami juga ingin Ustaz datang lagi. Ini betul kan Ustaz Somad? Betul. Masih hidup? Masih.
Waktu itu saya tausiah masih. Waktu itu saya dengan anak-anak bapak. Bapak-bapak ini udah ninggal semua. Udah. Saya masih ada. Waktu itu saya bilang untuk mereka yang sudah berjuang sehingga berdirinya masjid ini, untuk mereka semua kami, bapak jangan khawatir, kami bacakan Al-Fatihah nanti. Kita jangan hanya berpikir masa lalu. Dulu nggak ada masjid di sini. Dulu ini hanya tanah kosong. Tapi kita juga berpikir tahun 2053, siapa yang akan melaksanakan sholat berjamaah, tabligh akbar, pengajian, syukuran 17 Agustus 2053, yaitu anak-anak kita itu. Kalau tidak kita didik dia di masjid, dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi pengacara, dia jadi lawyer, dia jadi hakim, tapi dia tetap hatinya tergantung di masjid. Ini berproses. Allah bisa karena biasa. Masjid kampung saya, imam depan itu pintu ke belakang, pasti seperti masjid ini, pintu ke belakang ada pintu dua, tapi bukanya tidak begini. Masjid di kampung saya pintunya kalau dibuka pintu kiri dengan pintu kanan, ada ruang kosong di tengah, ada tiang di tengah, daun pintu kanan, daun pintu kiri kalau ditutup ada kosong. Disitulah saya selalu kalau sholat Jumat melihat imam. Pulang saya ke kampung, duduk lagi saya di situ mengenang masa kecil. Ada beduk besar. Sore jam-jam 6 waktu Sumatera belum azan maghrib, maghribnya 6.30. Jam 6 saya sudah datang situ di beduk itu, booking tempat duluan. Kawan-kawan saya yang datang enggak dapat, saya sudah duluan di situ. Mengenang masa kecil. Kita sedang membuat sejarah masa kecil untuk anak-anak kita. Maka bawa dia ke maghrib. Saya ketemu promotor band 6 bulan keliling Indonesia dari Sumatera sampai Papua, enggak pernah sholat Pak Ustadz. Saya kalau sudah bawa band keliling ini enggak pernah sholat Pak Ustadz. Jadi ceritanya bapak tobat gimana? Awalnya saya tobat itu pas sore-sore sudah masang pentas mau show konser band nanti malam Pak Ustadz. Tiba-tiba pas sore saya lihat merah di ufuk barat. Tak lama azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itu saya terbayang ayah saya menarik tangan saya ke masjid Pak Ustaz. Terbayang wajahnya meleleh air mata saya Pak Ustaz. Itulah yang menyebabkan saya tobat Pak Ustaz. Jadi anak-anak kita ini, ada juga mungkin yang sempat nyasar, tapi gak terlalu jauh. Dia masih sempat ingat masjid. Jangan sampai anak kita setelah dewasa yang dia ingat, papa dulu selalu bawa karaoke. Ayah saya membawa saya ke masjid. Dulu kalian waktu 17 Agustus gimana? Waktu 17 Agustus, ayah saya membawa saya beserta ibu saya ke masjid. Kami mensyukurinya dengan tabligh akbar pengajian. Waktu itu bapak wali kota, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, alim ulama, tokoh masyarakat semuanya hadir. Apa yang kita lakukan sekarang, itu yang akan mereka lakukan di masa akan datang. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari pergaulan bebas, tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah insyaallah. Hari ini anak-anak kehilangan tokoh. Tidak ada yang bisa dijadikannya panutan. Kalau bapak ibu tidak percaya, nanti pulang ke rumah, lihat kamarnya, lihat layar monitornya, gambar siapa yang paling banyak di kamarnya. Apa yang terjadi? Begitu jamaah pulang ke rumah, dilihatnya kamar anaknya, ternyata bukan gambar ayah. Gambar siapa yang ada di situ? Naruto, Spiderman, Wonder Woman, Catwoman. Ternyata ayah tidak lagi menjadi tokoh, ibu tidak lagi menjadi tokoh. Ibu adalah perempuan pertama yang disayang anak laki-laki. Ayah adalah laki-laki pertama anak perempuannya jatuh cinta. Dia mengutarakan tentang keluh kesah hidupnya. Hari ini anak-anak curhatnya kepada pacarnya. Bapaknya tidak pernah ketemu, ibunya tidak pernah berjumpa. Mereka menjadi generasi yang kebingungan. Maka kita kembali lagi ke masjid, kembali lagi seperti Nabi Muhammad mendidik anak-anak. Lahirlah Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf,
Amr bin As. Ini semua adalah generasi yang dibangun di masjid. Pengajian subuhnya sudah, ada pengajian malam dari maghrib ke isya, gak usah panjang-panjang, 45 menit ngaji sama Ustaz Somad, 60 menit ngaji di Masjid Al Muhajirin, maghrib ke isya. Ini dibuat acara pengajian jam 9 malam. Ustadznya sudah datang, diumumkan kepada jamaah sekalian, harap datang ke masjid karena ustadz udah nunggu 30 menit. Saya kalau buat pengajian maghrib ke isya. Kenapa? Karena dengan maghrib ke isya jamaah otomatis sholat dua kali. Maghribnya berjamaah, isyanya berjamaah. Waktu nggak banyak terbuang. Ini maghrib isya orang nggak ke masjid. Dibuat acara di luar masjid. Akhirnya sholawatnya bagus, hadrohnya nggak salah. Pengajian dimulai jam 12 malam. Selesai jam 3 malam, pulang tidur, subuh kosong. Tetap pemain inti, imam sama muazin. Itu pun itu yang imam, itu yang muazin. Pemain naturalisasi terbang hilang melayang. Bukti berhasilnya Masjid Al-Muhajirin bukan sekedar bangunannya yang megah, mewah, cantik. Bukan sekedar ramai waktu subuh peresmian tanda tangan Bapak Wali Kota, tapi ramai sholat berjamaah. Mudah-mudahan besok subuh seperti ini juga ramainya insyaallah. Ya tentu gak bisa. Ini kan gak semuanya satu. Ada yang jamaah masjid, musola, surau, langgar lain datang kemari. Jadi kalau besok kebetulan setengah dari ini, ya alhamdulillah. Kalau sampai gak ada sama sekali, satu sob gak penuh, kadang beberapa masjid nih lebih banyak tiangnya daripada orang. Insya Allah Masjid Al-Muhajirin penuh melimpah ruah sampai hari kiamat insya Allah. Sab'atun yughilluhumullah, ada tujuh golongan manusia yang mendapatkan naungan singgasana aras Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada tempat bernaung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh kerja di mall, badannya boleh di kantor, badannya boleh di pasar. Tapi kalau sudah azan berkumandang, ayyalah salat, segera dia datang ke masjid. Bahkan sebelum azan, dia sudah duduk di masjid. Intizarus salat. Banyak sekarang orang duduk di masjid khusyuk. Masya Allah. Seperti bertasbih dari belakang, seperti berzikir. Lihat depan, main game online. Cepat datang ke masjid. Belum azan, udah duduk di masjid. Kenapa? Ada wifi gratis. Dia sudah mau datang ke masjid, itu sudah alhamdulillah. Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjama'at. Summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Termasuk majelis pengajian ini, majelis zikir. Summa yusalli rak'ataini, sholat sunat dua rakaat. Nanti kita sama sholat sunat dua rakaat, walaupun tidak berjama'ah masing-masing. Bagi yang pakai usalli, usalli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak pakai usalli, niat saja dalam hati, Allahu Akbar. Ayatnya Pak Ustaz? Ya ayat yang lama juga, kulhu. Terserah, mau wadduha bagus, abdal. Mau alam nasrah, asal jangan yasin saja. Yasin pun gak apa-apa juga membaca ayat paling panjang. Iqra ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Nah, ini sudah jam 6.15, sudah bisa boleh sholat sunat isyraq. Bagus sekali jam, nah, langsung nampak. Subuh jam 6.17, suruk jam 6.17. Nah, jam 6.17 sudah suruk katanya, sudah terbit matahari. Lewatkan 12 menit, maka ketika matahari terbit, itu dipakai untuk menyembah setan. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Itu disembah ketika matahari terbit. Itu mengapa kita tidak boleh sholat saat matahari terbit. Supaya jangan tasyabuh. Jangan sampai menyerupai perbuatan orang-orang kafir musyrik yang ada di Makkah waktu itu. Lewatkan. Kira-kira matahari sudah lewat sepenggalah. Menurut hitungan setinggi tombak Qaidarab'id namanya. Setinggi tombak itu lebih kurang 12 menit. Barulah kemudian melaksanakan sholat. Berkah hidup kita.
Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi. Berikanlah berkah pada umatku, siapa yang paling awal bangun paginya. Ini tadi ada yang bangunnya jam 4, ada yang bangunnya jam 3. Siapa yang paling awal? Itulah. Saya enggak tidur sama sekali, Pak Ustaz. Loh, kok enggak tidur? Saya memang jaga malam. Nah, bagus. Yang jaga malam jangan sampai tidur jam 4. Kalau tidur jam 4, pasti kebablasan. Maka tunggu dulu azan subuh. Habis azan subuh, sholat subuh. Banyak juga yang nunggu azan subuh. Habis itu tidur juga enggak sholat subuh. Sholat subuh dulu berjamaah. Man sholat subuh afi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah? Faka'annama sholat layla kullah. Dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Doakan Ustaz Somad bisa istiqomah dan kita semua istiqomah. Assalamualaikum WRWB. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT subhanahu wa ta'ala. Mohon izin Ustaz, di masjid kami setelah sholat ada program baca Quran dengan artinya dan pembacaan hadis serta imam berdoa. Sementara saya belum selesai zikir. Dia zikir 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu Ustaz membacakan ayat. Ya ayyuha, hai orang-orang, allazina yang amanu, beriman. Jamaah masih ada yang berzikir. Ustaz sudah mulai ngaji, baca ayat dengan terjemah. Apakah saya berhenti zikir untuk mendengarkan bacaan Quran dan hadis tersebut, atau saya terus saja zikir? Zikir itu dua, menyebut di mulut, mengingat di hati. Kalau menyebut di mulut berhenti, hati kan enggak. Jadi ikut. Zikir bisa kapan, pagi, petang, siang, malam, di jalan, di WC aja bisa berzikir. Tapi mulut enggak nyebut, dalam hati. Maka ngaji ini boleh jadi terlewatkan. Maka hatimu tetap berzikir, dengarkan pengajian Ustaz membacakan ayat. Hatimu tetap berzikir Allah, 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 Allah. Di dalam hati, di dalam qalbu. Mulut mungkin berhenti. Nanti habis pengajian, silakan. Astagfirullahaladzim. Jangan marah. Ini karena Ustaz ngajar, karena mengejar waktu pagi, takut ada yang ketinggalan. Ah, dia marah. Mendengar ada ngajar, La ilaha illallah. Akhirnya kelahi di masjid. Jamaah di masjid, masyarakat 100. Yang ke masjid 10. Yang 5 ini kelahi. Masalah zikir, masalah sayidina, masalah khutbah, masalah. Maka berkunut subuh, berlapang dada menerima perbedaan. Jadi kalau ikut pengajian, ya ikut ngaji. Hati tetap berzikir. Nanti selesai pengajian, zikir wirid-wiridnya tetap bisa dilanjutkan. Jadi tidak ada halangan sama sekali. Majelis ilmu juga majelis zikir. Karena majelis ilmu kita, majelis mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Quran, hadis Nabi, tidak ada lawa, tidak ada sia-sia di dalam. Bagaimana bisa lama berdirinya jika surat yang hafal hanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Sholat itu lama berdirinya, rukuknya, sujudnya dikit. Berdirinya sebentar, rukuk sujudnya banyak. Jadi kalau ayatnya pendek, rukuk sujudnya banyak. Sayyidina Ali punya anak, namanya Imam Ali, Imam Husain. Imam Husain punya anak, namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bergelar dengan As-Sajjad. Sajjad artinya orang banyak sujud. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala disebutkan pernah satu hari dia bersujud alfa sajadah, 1000 kali sujud. Jadi kalau 1000 kali sujud ayatnya pendek, tegaknya sebentar, sujudnya banyak. Jadi sholat ini pilih antara dua. Kalau kebetulan ayatnya panjang, maka lama tegaknya, sujudnya dikit. Kalau kebetulan enggak panjang hafal ayat, tegaknya enggak terlalu lama dan sujudnya banyak. Saya Pak Ustaz ayat cuman kul huwallah tapi sujudnya banyak. Ada sahabat Nabi, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man salat dari Isya sampai subuh, ayatnya enggak ganti-ganti. Kul huwallah. Ini mazhab, ingin ikut mazhab.
dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, ya, ini Qatadah bin Nu'man. Dia sholat dari Isya sampai subuh, ayatnya enggak ganti-ganti, kul wallah terus. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu tsulutsal Qur'an. Satu kul wallah sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka tadi malam dia sudah khatam Qur'an berkali-kali. Inilah dalil yang saya tunggu selama ini, Pak Ustaz. Amalkan terus. Kalau sholat sunat, boleh melihat mushaf. Jadi kebetulan ada mushaf Qur'an yang diletakkan, ada namanya mushaf tahajud. Beli sama tiangnya sekalian, tegakkan. Nah, sholat, baca satu halaman. Nah, baca. Atau pakai handphone, ada Qur'an digital. Qur'an digital, nah, lihat. Sholat sunat. Mana dalilnya? Sayyidatu Aisyah pernah sholat, imamnya itu melihat. Nah, lihat. Waktu itu kan belum ada handphone, Pak Ustaz. Belum. Masih pakai suhuf. Suhuf adalah lembaran. Kalau pakai handphone, handphonenya dinonaktifkan dulu. Jangan sampai pas sholat. Iya, sebentar. Kadang kita spontan. Batal. Kalau sampai ngomong ketika sholat, batal. Itu teknis. Kalau mau sholat tetap bisa ayatnya panjang lama dengan Quran mushaf tahajud namanya. Nah, nanti beli ke toko buku, cari mushaf tahajud. Ada mushaf tajwid, idgham, ilfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah, pakai warna merah, kuning, kelabu, hijau, ungu, nah, bagus. Jangan sampai Quran kita, Quran akad nikah tahun 80. Masih ada sampai sekarang dan masih baru lagi. Di ruang tamu, dimasukkan plastik, dibalut kain sutra, masuk kotak kayu jati, dipaku sampai mati gak pernah dibuka. Bukan begitu tujuan dulu. Mengapa maharnya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran? Supaya kita sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Di masjid sering kita jumpai, habis kajian ahad ada hidangan, makanan dan minuman. Iya, kabarnya juga di sini juga ada. Kabarnya habis ini ada acara sarapan bersama di rumah masing-masing. Yang disediakan oleh pengurus masjid dan uang untuk membeli makan tersebut dari uang trombol Jumat. Enggak bisa. Karena orang bersedekah bukan khusus untuk makan jamaah. Dan yang memakan itu tidak semuanya fakir miskin. Kalau mau buat begitu, buatkan satu kotak khusus. Kotak untuk makan bersama ahad pagi. Jadi orang ketika menyumbang, dia masukkan duit itu niatnya untuk sedekah mah. Sedekah makan. Buatkan rekening khusus, jangan nyampur. Rekening khusus untuk masjid makan-makan. Namanya M3, masjid makan-makan. Ada, Ustaz Lukman dari Pontianak mensponsori itu. Habis sholat Jumat, makan. Buka bersama, makan. Sahur bersama, makan. Namanya masjid makan-makan. Bagus. Tapi jangan diambil uang orang yang bersedekah umum, tapi dibuatkan kotak khusus atau rekening khusus. Apalagi kalau sampai makan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka memakan api di perut mereka. Nah, ini administrasi keuangan masjid mesti betul-betul selektif, jangan sampai salah. Niat baik tapi perbuatannya tidak baik. Tapi bukan berarti saya mengharamkan sama sekali. Siapa saya berani mengharamkan? Saya hanya mengarahkan supaya jangan sampai kita salah dalam beramal. Apakah makanan minuman tersebut jika dimakan oleh jamaah halal dan berdosakah pengurusnya, Pak Ustaz? Pengurus tidak memiliki apa-apa. Masjid wa annal masajidalillah. Pengurus adalah orang yang dititipkan amanah untuk mengurus Baitullah berdasarkan amanah yang diberikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan diamanahkan jadi ketua masjid, ya. Ini Ustaz nyindir ketua masjid atau gimana? Enggak, saya ketua masjid. Ini biar kurus begini ketua masjid. Ketua masjid. Maka saya bertanggung jawab penuh. Akhirnya suatu hari datang pengurus, wajahnya berkabung. Saya bilang ada jamaah yang meninggal. Enggak, Ustaz. Ada kecelakaan? Enggak, Pak Ustaz. Terus apa masalahnya? Duit dilarikan sekretaris, Pak Ustaz. Berapa? 40 juta, Pak Ustaz. Ini duit umat, bukan duit pengurus.
berarti kita bertanggung jawab. Harus kita ganti semua. Kalau gitu kami mundurkan diri semua, Pak Ustaz. Gawat, bahaya. Terpaksa saya ganti pakai duit saya sendiri. Kalau tidak saya dituntut Allah di padang mahsyar. Kalau gitu, kasih tahu sama dia, kau mau dilaporkan Ustaz ke polisi. Balikkan uang itu. Enggak ada, Pak Ustaz. Dia pun udah fakir miskin juga sekarang, Pak Ustaz. Jadi menjadi pengurus masjid adalah tanggung jawab. Kalau kita bisa mengelola masjid dengan baik sehingga orang ramai, pahalanya dua kali lipat. Tapi kalau sampai orang gak ke masjid gara-gara kita, apalagi sampai duit masjid habis, kita diminta tuntut tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi jangan gara-gara ini pengurus mundurkan diri semua. Menjadi pengurus masjid mesti tebal-tebal telinga, mesti tahan-tahan hati, mesti tahan-tahan perasaan, mesti tahan-tahan emosi. Kenapa? Karena pengurus masjid ini seperti kue bingka Ambon. Di atasnya api, di bawahnya api. Banyak sekali. Ustaz kok tahu? Saya pengurus masjid. Saya mengurus beberapa ponakan saya yang yatim. Lalu ketika ada santunan anak yatim, uangnya dipakai untuk belanja kebutuhan pangan sekeluarga. Apakah anggota keluarga yang lainnya termasuk ke dalam memakan harta anak yatim? Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu mengurus harta anak yatim, kamu kaya, falyasta'fif, jangan makan harta anak yatim. Berapa makan harta anak yatim ini satu bulan? Anak yatim sebulan 1,5 juta, jangan kamu ambil lebih. Faman kana faqiran, tapi kalau kamu sendiri fakir, falyakul, maka kamu boleh memakannya. Standarnya bil ma'ruf, standar urf. Standar urf itu standar kira-kira kalau ngurus satu orang berapa selayaknya. Kira-kira standar kalau menjadi pengurus berapa selayaknya. Oh, kalau menurut standar di Indonesia dia boleh ngambil 500. Lebih diambilnya maka dia sudah curang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nah, jadi yang mengurus anak yatim ini hati-hati, jangan sampai perbuatan baik malah berubah menjadi azab di hadapan Allah. Tapi standarnya yang paling bagus, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang mampu, jangan ambil sama sekali. Wa man kana faqiran, tapi kalau dia fakir, dia susah, falyakul, silakanlah dia ambil bil ma'ruf menurut standar kepantasan di daerah masing-masing. Tidak sama antara Tangerang Selatan dengan Papua. Makan di Papua, di Timika, di Jayawijaya enggak sama dengan makan di Jakarta. Maka standarnya itu ada namanya urf. Urf itu menurut standar umum. Pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Urf adalah tradisi. Begitu juga dengan uang belanja. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah kamu dengan suami istri dengan baik. Bagaimana dengan baik? Menurut urf. Kalau menurut urf memberikan pakaian, memberikan emas, memberikan yang baik, maka itu baik. Al umuru bima qasidiha. Suatu perkara itu dengan maksud dan tujuan-tujuannya. Al adatu muhakkamatun. Adat tradisi bisa dijadikan sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jamaah diberikan istiqomah iman dan Islam, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah, dan akhirnya kita semua mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dhanban illa ghafarta. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wa la maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wa la mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia,
Lapangkan kuburnya, jadikan jadi taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma rabbana filana zunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali zu'amaina salihin pemimpin-pemimpin kami yang soleh yang baik-baik. Wali man hadarana, semua yang hadir di majlis kajian subuh Masjid Al-Muhajirin ini ya Allah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang yang memakmurkan masjidmu dengan sholat berjamaah dan pengajian-pengajian ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma rizuknal istiqamah ta'ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah di jalan yang lurus dalam agamamu yang benar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, jadikanlah kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami saat kami mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.